Halo, dengan keluarga Depan di sini, dan hari ini kita akan review Coco Light Snoopy. Gimana review jelasnya untuk Bouncer Coco Light Snoopy ini? Silahkan saksikan di video berikut ini. Langsung aja, Coco Light Snoopy ini itu pakai diet menggunakan, di sini ada dua pilihan. Itu batu baterai A2 sebanyak 4 sama ini power yang kayak C1 itu 2,5 volt ampere ya kalau nggak salah. Jadi ada dua daya baterai 4 kali A2 sama ini. Jadi untuk pembeliannya pun cuma dapat kabelnya aja ya, untuk kepala chargernya mungkin bisa pakai apa namanya yang punya HP. Di sini saya kadang juga menggunakannya cuma pakai power bank. Jadi pakai power bank pun bisa lebih hemat pakai power bank ya, bisa di charge lagi. Oke, langsung aja ini saya pasangkan sama power bank. Setelah saya sambungkan dengan daya power bank dari power bank ini, bisa dinyalakan ya, tampilan seperti ini. Tombol di sini ada power, terus ada lagu, ayunannya swing, dan timer itu ada 15 menit, 30 menit sama 45 menit. Terus ada volume, dan di sini ada apa namanya tingkatannya dari 1, 2, 3, dan 5 untuk swingnya dan volume. Terus ini menitnya, bisa dilihat nanti di buku panduannya pun ada. Untuk pemasangannya saat awal pengiriman semua masih belum terpasang ya, jadi pasang sendiri. Yang agak susah mungkin di bagian sini, jadi harus benar-benar dipaskan, harus benar-benar klik agar bisa terpasang dengan sempurna. Sedangkan untuk semua tangsel-tangselnya itu menggunakan kaitan seperti ini, jadi bisa dilepas lagi. Kemudian saat pemasangan ininya pun juga agak susah, harus benar-benar dipaksa untuk dipaskan. Untuk warnanya ada 3 varian warna untuk Coco Light Snoopy ini. Yang saya pilih adalah gray, kemudian ada dark gray sama brown atau coklat. Nanti bisa saya tampilkan warna-warnanya gambar yang ada di kardus. Di sini tampilannya. Kemudian untuk musiknya, coba nyalakan musiknya. Ini musik default bawaannya ya. Musik kedua. Musik ketiga. Musik keempat.
Musik kelima, musik keenam, musik ketujuh, ada sekitar lebih dari 7 musik kan ya. Saya matikan. Tadi volumenya ya, jadi volumenya langsung up. Apabila pengen dimatikan langsung juga bisa, langsung ditekan tombol power. Selain tombol-tombol manual yang ada di unitnya ini, di paketnya pun disediakan remote. Jadi bisa menggunakan remote. Ini sangat berguna sekali sih, menggunakan remote aja untuk matikan, persis sama yang ada di sini. Ada musik, volume, swing atau ayunannya, sama waktu untuk berayunnya berapa menit. Saya matikan aja. Jadi gitu, untuk musik yang ada di sini tadi sudah dicoba lebih dari 7 ya, dan memang semua mono. Dan keunggulannya lagi untuk Snuggly ini, bisa dikonekkan dengan Bluetooth atau dengan kata lain speaker ini bisa diputar dengan MP3 yang ada di HP atau dengan YouTube atau dengan satu lagi ada dengan USB. Jadi modelnya itu lagu-lagu yang ingin disetelkan atau diputarkan ibu-ibu bisa ditaruh di flash disk dalam bentuk format MP3 ya. Kemudian bisa di colokan di sini. Di sini. Jadi banyak apa pilihannya untuk memutar musik. Oke, kita coba untuk yang Bluetooth ya, karena saya belum save MP3 yang ada di SD. Untuk koneknya pun sangat mudah, jadi ini seakan-akan itu memancarkan Bluetooth terus ya, on terus. Di sini itu akan langsung terkonekkan dengan swing. Jadi tinggal dikonekkan aja dengan swing, Setelah terkonek akan ada indikator biru ini. Jadi ungu ya, satara sama merah. Kemudian tinggal putar aja nih, misalkan lewat YouTube. Nah, ini lagu yang biasa saya setelkan, dulu saya share di YouTube, nanti linknya ada di atas ya. Jadi untuk mode yang ada di Bluetooth pun itu cuma sekedar untuk lagu aja, nggak bisa mode-mode ini karena mode-mode ini udah ada di remote. Dibandingkan dengan produk lain seperti Nuna, kan harganya lebih mahal tuh, 2 jutaan sampai 4 jutaan.
menurut saya ini lebih recommended sih, karena harga ada di sekitar kisaran 1,1 sampai 1,3. Jadi ini sangat recommended untuk boncer yang otomatis atau yang bisa bergoyang sendiri. Bahannya pun sangat bagus, dan ini juga dilengkapi dengan 5 titik pengaman, jadi seperti stroller yang sekarang pangkalannya pun sangat empuk. Nanti akan saya coba baringkan anak saya Devan di sini biar bisa dilihat ketika ada anak yang tiduran di sini. Usia 3 minggu beratnya sekitar 3,5 mungkin sekarang. Untuk boncer ini itu untuk berat 3 sampai 30 kilo, jadi sekitar usia 3 sampai 4 tahunan itu masih bisa ditemui di boncer ini buat duduk ataupun buat saat menyuapi makanan. Ini sangat nyaman, masih bisa duduk senang. Cukup sekian ya untuk review saya dan dari channel keluarga Devan untuk Kokolets mobil ini. Semoga bisa memberikan referensi buat teman-teman yang akan memilih boncer, dan menurut saya ini sangat rekomendasi sekali untuk dibeli karena fiturnya lengkap dan murah juga ya. Sampai ketemu lagi di channel saya, keluarga Devan. Sampai jumpa. Okay.